Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification. Medium tank harimau buatan PT Pindad saat ini menjadi salah satu produk kebanggaan produsen alat pertahanan dalam negeri. Tank harimau merupakan hasil kerjasama antara FNSS Turki dengan PT Pindad. Tank harimau buatan Indonesia dilengkapi dengan spesifikasi gahar yang membuatnya semakin kuat. Harimau merupakan medium tank yang modern dengan persenjataan utama Canon meriam 105 mm. Selain meriam utama, tank harimau juga dilengkapi senjata berupa senapan mesin kaliber 7,62 mm. Kesangaran tank harimau tidak luput dari sorotan media internasional. Media China bahkan memuji kualitas tank harimau buatan PT Pindad ini, menyebutnya sebagai tank yang bisa meluncurkan peluru berdaya ledak tinggi. Spek gahar tank harimau juga disandingkan dengan tank milik Myanmar. Dikutip dari zonajakarta.com dari sina.cn, kemampuan tank harimau ini mendapat pujian. Selain itu, tank harimau juga mempunyai konfigurasi yang sangat baik terkait pengendalian kebakaran. Namun, ada satu poin di keunggulan tank harimau jika dibandingkan dengan tank ringan milik Myanmar. Tank harimau memiliki armor yang lebih kuat dibandingkan dengan Myanmar, dan di bagian bawah tank harimau memiliki rancangan bodi tahan ranjau. Kerjasama FNSS Turki dengan PT Pindad ini merupakan sebuah kemajuan terbaru dari industri pertahanan dalam negeri.